A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Sunni dan Syiah. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Nazim, alias Muhammad Nazam 041019. Dan saya Nur Sari Sadero 040099. Pengenalan Sunni. Ahli Sunni wal Jamaah ataupun Ahli Sunni Al-Sunnah Al-Wajja atau Sunni atau Sunni adalah mereka yang sentiasa tegak di landasan Islam berdasar Al-Quran dan Hadis yang benar dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in. Sekitar 90% umat Muslim di dunia merupakan kaum Sunni dan 10% lagi menganut adalah aliran Syiah. Ahli Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti Sunnah dan berpegang teguh dengannya dalam seluruh perkara yang Rasulullah sampaikan dan para sahabat juga. Oleh kerana itu, ahli sunnah yang sebenarnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Okey, seterusnya, sejak kedatangan Islam di alam Melayu, umat Islam di rantau ini telah menerima dan mengamalkan agama Islam berasaskan pendekatan ahli sunnah wal jamaah. Hakikat ini menjadikan rantau ini paling seragam dalam pegangan akidah, amalan syariah dan akhlak berbanding dengan rantau lain. Pengenalan Syiah pula, Syiah merupakan satu mazhab terbesar dalam Islam selepas Sunni. Yang paling terkenal dan terbesar adalah golongan Syiah Imam 12 atau Imamiyah ataupun Ja'fariyah. Golongan kecil yang lain termasuklah Ismailiyah, Zaidiyah dan Syiah Imam bertujuh. Aliran Syiah mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW telah mewasiatkan bahawa keturunan baginda menjadi kepimpinan umat dan hendaklah bersetuju di bawah imam. Asal-usul Syiah. Syiah ni merupakan satu aliran yang mengutamakan Ali bin Abi Talib kerana mendakwa bahawa Ahlul Bait yang disebut di dalam surah 33 ayat 33 di dalam Al-Quran merujuk kepada Ali, Fatimah dan Husain. Golongan ini berpendapat sepatutnya Ali menjadi pemimpin pertama umat Islam ataupun Amirul Mukminin selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sendiri mewasiatkan Ali sebagai maula selepas baginda. Perbalahan pendapat mengenai pemimpin umat Islam selepas kewafatan Rasulullah telah memecahkan umat Islam kepada dua golongan utama, iaitu majoriti iaitu satu golongan majoriti Sunni yang tidak mengutamakan Ali dan yang kedua adalah golongan yang kedua terbesar iaitu Syiah. Perbezaan kepimpinan Islam menurut Sunni dan Syiah. Perbezaan yang paling ketara antara Islam Syiah dan Sunni terletak pada persoalan khalifah ataupun imamah. Bagi Syiah, imamah itu adalah suatu masalah penting dan sesuatu yang perlu ditekankan kerana ia merupakan sebahagian daripada akidah dan mempunyai perwujudan dari lut ataupun anugerah terhadap makhluknya sebagai nubuwah. Adapun hal-hal yang ditekankan dalam akidah Syiah adalah tauhid nubuwah, keadilan ilahi, imamah dan hari kebangkitan. Sedangkan dalam Islam Sunni, persoalan imamah ataupun khilafah tidak ditolak sepenuhnya kerana ia lebih merujuk kepada politik dan sosial. Sementara dalam kalangan Sunni, tidak didapati ajaran seperti yang difahami oleh Syiah. Melalui Sunni, imamah bukanlah wahyu ilahi dan tidak ditetapkan Rasulnya, tetapi diserahkan pada umat yang memilih siapa yang dianggap oleh mereka tepat menurut situasi dan keadaan, serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Oleh kerana itu, jawatan imamah bukan sahaja mampu mempengerusi masalah keagamaan, malah di dalam hal keduniaan juga turut perlu diambil kira olehnya. Oleh kerana itu, dalam pemilihan imam, hendaklah dihebahkan kepada orang ramai untuk dimusyawarahkan. Kaitan antara Sunni dan Syiah dengan dialog peradaban dan pertumbungan peradaban. Selepas terbunuhnya khalifah keempat itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib, umat Islam mengalami perpecahan yang besar di mana pengagungan melampau terhadap nasab keturunan seolah-olah
memulakan kembali sikap dan nilai jahiliah yang cuba dihapuskan oleh Islam. Terdapat kumpulan yang melihat nasab keturunannya yang lebih berhak untuk meneruskan kesinambungan warisan Islam dan tidak boleh menerima pemimpin yang lain, kecuali mereka yang dianggap dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dua orang putera Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang juga cucu baginda. Tragedi pertumpahan darah yang memuntahkan sengketa Karbala pada tanggal 10 Muharram dianggap sebagai tarikh penting yang amat berat dalam falsafah politik kelompok Syiah. Dan tarikh itu jugalah menjadi titik tolak permusuhan dengan lain-lain kelompok termasuk Sunni. Perang Syiah dan Sunni masih berlanjutan sehingga kini. Maka sebab itulah peradaban Islam yang muncul kemudiannya mempunyai kaitan antara Syiah dan Sunni dengan pelbagai nama dan aliran pemikiran. Okey, kesimpulannya, keterbukaan yang terkawal amat penting dalam menjayakan prinsip dialog peradaban agar unsur yang baik dan berguna tidak terlepas manakala unsur yang buruk dan merugikan pula tidak diambil. Di samping itu, sikap ini juga mampu mengekalkan ketulenan dan keaslian suatu pegangan atau budaya. Walaupun mungkin berlaku beberapa perubahan luaran ketika berinteraksi. Itu merupakan kata-kata yang dipetik di dalam buku Dialog Peradaban dan Pertembungan Peradaban, kajian perbandingan yang ditulis oleh ustaz saya, ustaz kami, iaitu Ustaz Muhammad Zaidin bin Mat, ialah Is Muhammad, pada tahun 2016. Okey, maka itu sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Maaf ustaz atas segala salah silap. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.